Hari ini, pemirsa, warga korban lumpur Lapindo memperingati tujuh tahun keluarnya semburan lumpur panas dengan berbagai atraksi di atas tanggul. Salah satunya adalah dengan mengarak ogoh-ogoh Abu Rizal Bakri dan melemparkannya ke kolam penampungan lumpur. Ogoh-ogoh menyerupai Abu Rizal Bakri ini awalnya diarak warga dari lokasi pasar Porong Lama. Ogoh-ogoh ini kemudian diarak hingga ke atas tanggul titik 21 di Kelurahan Siring. Warga mengaku membawa ogoh-ogoh menyerupai Abu Rizal Bakri sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas tersendatnya pembayaran ganti rugi, bukan hanya kepada Bakri. Kekecewaan warga ini juga ditujukan kepada pemerintah. Menurut mereka, pemerintah tidak tegas dalam mengurusi persoalan sosial korban lumpur. Terbukti, korban lumpur lama dalam areal peta terdampak ternyata belum lunas pembayaran ganti ruginya.